Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap satu pelaku spesialis jambret yang diamankan saat berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Tersangka spesialis jambret melakukan aksinya seorang diri dengan membuntuti korban sampai berada tepat di samping korban lalu merampas barang milik korban. Dalam menghilangkan jejak, tersangka sering mengganti plat kendaraan setelah melakukan aksinya. Korban dalam aksi ini seorang perempuan, di mana seorang perempuan dan anak rentan sekali menjadi korban karena susah untuk melawan. Tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Orang-orang yang menjadi sasaran yang sangat baik untuk dilakukan pencurian. Artinya dia melihat, ini korbannya perempuan, Mbak. Ya, korbannya perempuan. Jadi kita kan ketahui bersama kalau perempuan, anak itu sebagai orang yang sangat rentan dilakukan pencurian karena biasanya susah untuk melawan atau tidak punya kekuatan untuk melawan. Jadi rata-rata perempuan, anak, ada juga laki-laki, tergantung dia melihat posisi korbannya. Dari Jakarta, Ari Triwigati dan Nadia Amalia, Tribrata TV, salam Tribrata.